Embaixador Indonesia ya Timor Leste, Octodorinus Manik, hato kongratula ne' deputado ho deputado legislatura daneng, ne' ona plenaria dahulu iha uma Parlamento Parlamentu nasional iha lorong Rua Nolu Resin Rua Fulanzun Okto Octodorinus mos kongratula ba presidente Parlamentu Nasional Legislatura daneng ne' lidera husi veto. Ia kita uh, pastinya bersyukur pelaksanaan pemilihan parlemen berjalan sangat mulus, tidak ada konflik-konflik uh, uh, yang terjadi ya. Hasilnya juga bisa segera diterima semua partai dengan cepat dan uh, saya kira ini satu hal yang positif ya supaya nanti ke depannya uh, stabilitas politik juga bisa terus terjaga. Selama ini tidak 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 bukan berarti tidak ada stabilitas, tapi terus terjaga ya, terjamin. Jadi pembangunan bisa berjalan lebih lebih apa? beriringan. Jadi politik sama ekonomi harus beriringan berjalan sama-sama. Itu itu pastinya kita harapkan bersama. Jadi support dari parlemen untuk pemerintah harus saling karena parlemen ini kan alat kontrol pemerintah kan perlu dikontrol tapi uh, ini harus berjalan sama-sama gitu ya mm. Eleita Nodar Presiden ke Nasional titular de organ de soberania Maria Fernanda Lai nudar no veto dahulu nebesai nebesai presidente Parlamento Nasional e Historia Timor-Leste. Fernanda Lai eleita o voto a favor hat nolo resin lima, kontra zero, abstenção sa nolo resin sia, no branco, ida. A foi eleito, Maria Fernanda Lai, líder aqui das Mesa Parlamento Nacional. Leopoldina de Carvalho, Tomás Soares de